Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiwastu. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya masih di channel YouTube Menteri Mano RI. Kali ini kami akan membagikan sebuah tip untuk membuat atau membuat anggungan burung dekuku ini nantinya menjadi settingan ketetan ya. Jadi caranya sangat mudah sekali, namun jangan lupa sebelumnya like, subscribe, komen di channel YouTube Menteri Mano RI. Oke, ini adalah burung tekuku ya. Jadi burung tekuku ini nanti akan saya bikin anggungan ketetan. Anggungan ketetan ini banyak diminati oleh para pecinta anggungan burung tekuku ya, khususnya ya, karena burung tekuku ini mempunyai suara yang merdu dan juga bisa menyejukkan hati ya. Untuk tipnya sangat mudah sekali, nanti kami akan membagikannya secara detail dan menyeluruh tentang tip untuk membuat tekuku ini menjadi tekuku yang tipe-tipe anggungannya dengan menggunakan cara atau metode ketetan. Ini adalah salah satu burung tekuku atau salah satu burung yang makanannya biji-bijian ya. Untuk masalah pakannya tetap seperti semula, hanya kita akan memberikan sentuhan tip atau didikan kepada burung tekuku ini dengan metode ketetan ya. Oke, ini akan saya kembalikan di kandang dulu ya. Ini kandangnya saya masukkan terlebih dahulu ya. Oke pemirsa, ini saatnya kami akan membagikan sebuah tip secara detail, secara gamblang, agar kalian nanti bisa memiliki burung tekuku yang istimewa ya. Keistimewaan burung tekuku ini biasanya terletak pada bagaimana burung ini bisa merespon ketika kita keteti ya. Kita keteti, kemudian keistimewaannya juga itu juga terletak pada anggungan yang mempunyai tekuk atau kuk ya, kuk 1, kuk 2, kuk 3 ya, dan seterusnya biasanya itu juga ada ya. Jadi caranya sangat simpel, sangat mudah sekali pemirsa. Untuk lebih baiknya itu dilakukan sejak dini ya, artinya ketika burung tekuku ini dipelihara sejak kecil, itu bisa agar hasilnya maksimal, itu harus kita latih ya. Caranya seperti ini agar nanti bisa nyaut ketika burung ini kita keteti ya, kita latih dengan melakukan ketetan-ketetan seperti ini ya. Ini nanti lambat laun akan akan merespon ketetan-ketetan yang kalian berikan ya, yang kalian berikan. Cukup sebentar-sebentar saja, pagi, siang, dan sore hari ya. Itu cara melakukan atau melatih agar nanti burung tekuku kalian menjadi burung tekuku ketetan ya. Dan ini sangat diminati oleh para pecinta anggungan ya. Biasanya para orang tua ya, karena burung tekuku ini ya memang suaranya atau anggungannya itu sangat merdu dan bisa menyejukkan hati ya. Kita cukup melakukan atau melatih memberikan ketetan pada pagi, siang, dan sore hari sebentar saja ya. Caranya seperti ini ya, diketeti seperti ini. Ini harus dilakukan sejak dini. Ketika kita mempunyai burung tekuku
yang rawatan dari kecil, ya, yang rawatan dari kecil itu kita tidak memperlakukannya seperti yang saya lakukan ini, ya. Itu tidak ada istimewanya, ya. Sama saja seperti kita memelihara burung dekuku yang dari jaringan, ya. Agar burung dekuku istimewa, ya, kita harus memberikan perhatian, ya. Diketepi pagi sebentar, ya, kemudian siang dan sore hari, ya. Untuk pakannya kita tetap memberikan pakan yang biasa saja, ya, tidak ada perlu yang dirubah untuk pelatihan ini, ya. Nanti lambat laun burung ini akan merespon, ya, akan bekur dan mengejar kita, ya. Dimana ini yang indahnya, ya, inilah indahnya mempunyai burung dekuku ketetan, ya. Ini sudah mulai berlatih bunyi, burungnya juga jinak, ya. Ini karena perawatan dari kecil, ya. Jadi akan menjadi burung yang istimewa jika kita sabar untuk melatihnya. Harus dilatih sejak dini agar nantinya menjadi burung yang istimewa, ya, ketetan. Ya. Untuk masalah harga, ketika burung ini sudah mau respon, sudah mau diketeti, itu lumayan juga harganya, ya. Jinak. Ini tipnya, ya. Tip untuk menjadikan burung ini istimewa, ya, ketetan. Caranya untuk memiliki burung dekuku yang istimewa, ya. Istimewanya, ya, biasanya, ya, ketetan itu, ya. Kemudian nantinya akan bekur, mengejar kita, akan merespon kita. Caranya melatih dengan melakukan ketetan pada pagi hari, siang hari, dan sore hari, ya.
sudah mulai berlatih bunyi. Untuk cooknya juga belum kelihatan ya, nanti kalau sudah mapan itu nanti baru kelihatan cooknya berapa ya. Keistimewaan burung ini termasuk adalah ketetan dan juga cooknya itu ada yang engkel kemudian double ya, istilahnya itu memang berbeda-beda, kadang di setiap lain daerah itu berbeda-beda ya. Cooknya semakin panjang itu semakin istimewa, menambah keistimewaan dari burung tekuku ini. Oke, demikian ya cara membuat burung ini istimewa dengan cara dilatih memberikan ketetan pada waktu pagi hari, siang hari, dan sore hari. Sebentar-sebentar saja ya. Mudah-mudahan tip ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen di channel YouTube Menteri Manu RI. Terima kasih. Nah pemirsa, kita cukup melakukan pemberian latihan pada pagi hari, siang hari, dan sore hari ya. Ketika burung ini nanti sudah respon dengan pelatihan yang kita berikan, itu nanti secara otomatis ketika malam hari kita keteti, burung ini juga akan bunyi ya.